Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi kajian pada malam hari ini, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu, di mana saat itu kita membahas tafsir surat Az-Zalzalah ayat berapa? Ayat 1 sampai 3. Saat itu kita mulai dengan penjelasan bahwa idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu menurut sebagian ulama ibarat sebuah jawaban dari pertanyaan yang berbunyi, kapan sih akan terjadi hari pembalasan? Kapankah amalan kita akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka saat itu Allah menjawab, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kapan? Ketika bumi digoncang dengan goncangan yang sangat hebat. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bukan kapan terjadinya hari kiamat, tapi Allah menyebutkan ciri-cirinya. Karena hari kiamat itu tidak ada yang tahu. Pertanyaannya, sebutkan satu saja dalil yang menunjukkan bahwa yang tahu kapan hari kiamat itu cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 187. Bagus. Monggo. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Ketika bumi itu digoncang dengan goncangan yang hebat. Efeknya kepada para manusia antara lain diceritakan oleh Allah bahwa seorang ibu akan melupakan anak yang disusuinya. Wanita yang hamil keguguran, dan orang-orang akan terlihat mabuk
padahal tidak sedang mabuk. Di dalam surat apa ayat berapa? Dalam surat Al-Hajj ayat 2. Bagus. Enggak. Pertanyaan yang terakhir. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan isi perutnya. Apa sih isinya? Ya. Bagus. Yang pertama adalah harta berupa emas dan perak, dan yang kedua adalah mayat-mayat yang ada di dalamnya. Demikian sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Pada hari ini kita akan memasuki ayat berikutnya, yaitu ayat yang keempat insyaallah. Para hadirin hadirat sekalian yang kami hormati, segenap pendengar Radio Insani Purbalingga di Purwokerto, di Banyumas, di Kebumen, Cilacap dan lain-lainnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Surutigo dan sekitarnya, radio kita di Cirebon, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi, serta para pemirsa Yufi TV dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan masuk ayat yang keempat. Bunyinya, Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih melanjutkan cerita tentang kondisi pada hari kiamat. Di antara kejadian yang terjadi saat itu, Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan berbicara. Bumi akan menyampaikan. Bumi akan membeberkan. Bumi akan bercerita tentang berita-beritanya. Berarti di situ bumi bercerita, berbicara. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Mungkin. Bumi bisa ngomong. Mulutnya di mana? Bumi punya mulut enggak? Enggak punya. Kok bisa ngomong? Yang punya mulut saja kadang-kadang enggak bisa ngomong. Siapa? Kucing. Kucing enggak bisa ngomong kan? Dia cuma bisa mengeong ya. Yang punya mulutnya enggak bisa ngomong kadang-kadang. Kok bisa bumi enggak punya mulut ngomong? Bisa enggak? Kenapa bisa? Karena Allah yang nyuruh. Karena Allah yang nyuruh supaya bumi berbicara, maka bumi akan berbicara. Kan dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, seandainya Allah berkehendak, maka Allah hanya akan mengatakan kun. Jadilah. Fayakun, maka akan jadi. Dan itu enggak aneh. Dalam Al-Quran banyak cerita-cerita tentang benda-benda mati berbicara. Bukan hanya bumi. Langit pun akan berbicara. Dan langit sudah berbicara. Bukan akan berbicara. Langit pernah berbicara. Silahkan baca dalam Al-Quran surat Fussilat. Surat apa? Fussilat. Ayat 11. Dalam surat Fussilat ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun faqala laha wa lil ardi tiya taw'an aw karha." Ini Allah lagi bercerita tentang kisah penciptaan langit dan bumi. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, di tengah-tengah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menuju ke langit, dan saat itu langit masih berupa asap. Kemudian Allah berkata kepada langit dan bumi, "I'tiya taw'an aw karha." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Datanglah engkau berdua dengan patuh atau terpaksa." Pokoknya suruh datang. Patuh atau tidak patuh harus datang. Ini Allah lagi berbicara sama siapa?
langit dan bumi. Langit dan bumi diam saja? Tidak. Langit dan bumi menjawab dan berkata, qalata. Keduanya berkata, ataina ta'in. Wahai Rabbi, kami datang dengan patuh. Yang ngomong siapa ini? Langit dan bumi. Coba mana mulutnya langit mana? Tidak ada yang aneh ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Ini langit dan bumi ngomong. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bercerita pena. Apa? Pena. Nun wal qalami wama yasturun. Pena. Pena yang digunakan untuk menulis takdir. Ini juga berbicara. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim Al-Dhahabi dan juga Syekh Al-Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam fa qala kutub." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama kali Allah menciptakan kalam. Apa kalam? Pena. Kalam dalam bahasa Arab pena. Utu blumbang. Nah, jangan sampai keliru nanti. Kalau blumbang itu bahasa Arabnya birkatun, ya. Kalau kolam bahasa Arab artinya pena. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama kali Allah menciptakan pena, Allah berkata, "Uktub." Allah memerintahkan pena untuk tulislah. Pena menjawab. Pena menjawab. Apa kata pena? Ma aktub. Apa yang engkau suruh untuk aku tulis? Siapa yang ngomong ini? Pena. Orang kok pulpen ya? Pena ngomong. Kenapa bisa ngomong? Karena Allah yang memerintahkannya. Sudah. Ketika pena itu bertanya, apa yang harus saya tulis? Allah mengatakan, "Uktubil qadara ma kana wa ma huwa kainun ilal abad." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tulislah wahai pena segala kejadian yang telah terjadi dan yang akan terjadi selamanya." Jadi apa yang akan terjadi di muka bumi ini dan apa yang sudah terjadi itu sudah ditulis semuanya oleh siapa? Pena. Yang nyuruh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kembali tadi, yauma idzin tuhadditsu akhbara. Pada hari itu bumi bercerita, berbicara tentang kabar-kabarnya. Apa yang dimaksud dengan kabar-kabar yang diceritakan oleh bumi? Para ulama memaparkan beberapa penafsir. Namun kata Ar-Razi, mayoritas ulama menafsirkan berita-berita itu dengan cerita mengenai perbuatan para makhluk yang mereka lakukan di atas bumi. Itu yang dimaksud dengan akhbaroh, berita. Berita yang dimaksud di sini, kata mayoritas ulama, adalah perbuatan-perbuatan para makhluk, yang baik apa yang jelek? Yang baik dan yang jelek. Akan diceritakan semuanya, dibeberkan, dibongkar oleh bumi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Pak Ustaz, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Diceritakan oleh seorang yang bernama Abdullah ibnu Abdurrahman ibnu Abi Sa'sa'ah. Pada suatu hari, seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri berkata kepada Abdullah bin Abdurrahman tadi. Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri? Inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah. Kata Abu Sa'id, sahabat Nabi ini, saya kayaknya ngelihat kamu ini senang sama kambing. Dan kamu juga senang berada di gurun untuk menggembalakan kambing. Boleh enggak senang kambing? Boleh enggak? Boleh. Yang penting? Yang penting tidak melalaikan.
Yang penting tidak melalaikan. Maka dengar, lihat pesannya Abu Sa'id Al-Khudri kepada penggembala kambing tadi. Ketika Abu Sa'id melihat, oh ini hobinya menggembala kambing. Kan ada sebagian orang hobi ya, walaupun sesibuk apapun merasa nyaman menggembala kambing. Dan ketahuilah bahwasanya setiap nabi semuanya itu penggembala kambing. Maka enggak usah minder. Kalau pegawaiannya apa? Angon wedus isin. Enggak usah malu. Nabi saja semuanya menggembala kambing. Ketika melihat Abu Sa'id Al-Khudri bahwa orang ini suka sama kambing dan suka menggembala kambingnya, maka dia pun berpesan. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanta bis salati farfa' sawtaka bin nida. Seandainya engkau sedang menggembala kambing di tengah padang, di tengah gurun, kemudian datang waktu salat, maka azanlah dan angkatlah suaramu. Kon azan nang ndi? Gurun. Sing arep salat sih sapa? Ustaz kepriwe ge Ustaz? Ngesuk aku arep amon nang lapangan gue. Aku arep ada nang lapangan apa iya? Ya dilihat to, dilihat apakah ada dekat masjid di situ atau enggak. Dekat masjid ada dewek nang lapangan sih sapa sing arep salat. Ini bercerita tentang tanah lapang yang tidak ada masjidnya. Ya. Dan ini juga menceritakan, menggambarkan kepada kita bahwa tidak usah malu. Azan itu syiar. Dan Nabi SAW mengatakan supaya diangkat suaranya. Azan kok kayak wong krisik-krisik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan itu syiar. Syiar itu harus dikeraskan. Ya. Tapi ya, sing suaranya mandan apik lah. Ya. Jadi kata Nabi kata Abu Sa'id Al-Khudri kepada penggembala tadi itu, kalau kamu lagi di tengah padang pasir, datang suara, datang waktu azan, datang waktu sholat, kumandangkanlah azan dan angkat suaramu. Kenapa disuruh mengangkat suara? Kata beliau, fa innahu la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yauman qiyamah. Karena manakala suaranya muadzin itu didengar oleh siapapun, entah itu manusia, entah itu jin atau apapun juga. Kata-kata apapun juga ini mencakup apa? Semuanya. Ya pohon, ya binatang, ya batu, ya bumi. Semua yang mendengarkan suara azan itu nanti pada hari kiamat akan melapor dan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Senang orang jadi muadzin? Senang. Ya. Maka berlomba-lombalah jadi muadzin, tapi latihan disit. Ya. Berlomba-lomba jadi muadzin enggak apa-apa. Azan, kenapa sebagian orang di zaman kita ini malu? Lah isin Ustaz, azan orang nasing azan. Duh, mulane orang nasing azan, malah orang azan. Kan ada sebagian orang ya di kampung, ada sebagian kampung itu di beberapa waktu sholat itu tidak terdengar suara azan. Wonten om boten? Kathah banyak ya. Banyak sebagian kampung, terutama waktu apa itu yang biasanya enggak terdengar suara azan tuh? Duhur karo asar. Soalnya pada nang sawah, lu kan dene nang sawah ora adzan ya. Perak masjid ora mau masjid. Maka jangan malu, itu pahalanya. Jadi semakin suara kita terdengar, masya Allah sekarang apalagi ada apa? Ada towa us kutul mendi gue. Entah sampai mana itu bisa sampai berkilo-kilo. Setiap makhluk yang mendengarnya, entah itu manusia atau jin atau apapun juga, pada hari kiamat nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini saya dengar langsung dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Maka enggak usah cocok-cocokan. Enggak usah dorong-dorongan. Sebenarnya kan qul sing adzan lah. Lah qobailah, qobailah. Seharusnya berlomba-lomba. Tapi azan pada waktunya, jangan berlomba-lomba, belum waktunya sudah azan, enggak.
Jadi ini dalilnya. Ini dalilnya bahwasanya nanti bumi pada hari kiamat akan lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang lain yang lebih gamblang dibandingkan ini. Kalau tadi kan dengar suara azan. Ini hadis yang akan saya sebutkan sekarang lebih gamblang. Cuman hadis ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang menilai hadis ini sahih seperti Imam Ibn Hibban, Adz-Dzahabi, Al-Hakim, dan juga ada sebagian ulama yang menilainya dhaif seperti Syekh Al-Albani. Artinya hadis ini masih diperselisihkan. Yang bunyinya qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang sedang kita pelajari malam ini. Apa ayatnya? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi bercerita tentang berita-beritanya. Setelah membaca ayat ini, Nabi SAW bertanya, atadruna ma akhbaraha? Wahai para sahabatku, kalian tahu enggak apa berita-berita yang dimaksud dalam ayat ini? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Wallahu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, wahai Rasul. Ketika para sahabat menjawab dengan jawaban seperti itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin bima 'amila 'ala dhahriha. Yang dimaksud dengan berita-berita yang tersebut di dalam ayat itu adalah nanti pada hari kiamat bumi akan bercerita tentang perbuatan para hambanya atau para hamba Allah yang laki-laki maupun perempuan. Antaqula, bumi akan berkata, amila kada wa kada yauma kada wa kada. Bumi pada hari kiamat nanti akan berkata, fulan pada hari anu berbuat anu di atasku. Nah, nek anu ne gue sing apik, alhamdulillah. Nek anu ne sing Allah, ya wis. Semuanya dibongkar, hadis diwajan beda. Maka ini memberikan pelajaran yang berharga kepada kita bahwa hati-hati. Hati-hati ketika bertindak tanduk di atas muka bumi ini. Jangan pikir ah orang enggak ada yang lihat. Dimanapun kita berada, kita enggak akan lewat dari mana? Dari bumi. Kita mau ke mana coba? Umpetan kamar mandi. Kamar mandi ini ngambang pura di atas bumi. Sembunyi dimanapun itu di atas bumi. Di tengah lautan, itu pun di atas bumi. Mau kemana kita lari? Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ketika meninggal dunia, bumi bergembira. Ada sebagian orang ketika meninggal dunia, bumi bersorak-sorai kegirangan dalam tanda kutip. Dan ada sebagian manusia ketika dia meninggal, bumi sedih. Arep dadi sing ndi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari lewat jenazah di hadapan Nabi. Bukan jenazah mabur ya, maksudnya ada iring-iringan apa? Jenazah. Ketika lewat jenazah di depan beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mustarihun wa mustarahun minhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jenazah itu terbagi menjadi dua. Jenazah yang pertama adalah jenazah yang nyaman ketika meninggal. Yang merasa nyaman siapa? Jenazahnya. Mayatnya ini ketika meninggal merasa nyaman. Orang yang kedua mustarahun minhu. Orang yang kedua adalah manusia yang jenazah yang ketika dia meninggal sekelilingnya yang merasa nyaman. Bedanya apa? Ada bedanya enggak? Apa bedanya? Ya tadi nyamannya tadi. Kalau orang yang pertama, siapa yang nyaman? Jenazahnya. Kalau orang yang kedua, lingkungannya yang nyaman ketika dia meninggal. Apa maksudnya itu, Ustaz? Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal mustarihu wa mal mustarahu minhu. Rasul, apa maksudnya dua jenis manusia itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-'abdul mu'minu yastarihu min nasabid dunya. Orang yang pertama yang nyaman ketika meninggal adalah seorang mukmin. Kenapa nyaman?
karena dia terlepas dari penatnya urusan dunia. Si orang yang beriman itu kalau pisah dengan dunia senang. Kenapa? Terus orang mumet maning mikir dunia. Itu orang yang beriman. Maka bersyukurlah orang-orang si orang mumet dunia ini. Orang yang beriman adalah orang yang nyaman ketika meninggal. Kenapa? Karena dia terlepas dari pikiran-pikiran tentang dunia. Dia sudah lurus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau mukmin ini dianya nyaman, yang sekelilingnya apa? Sedih, ya. Kehilangan ulama, kehilangan ahli ibadah, sing biasane azan ucuk-ucuk, meninggal dunia akhir ana sing azan. Yang biasanya membantu tahu-tahu enggak ada lagi karena dia sudah meninggal dunia. Jadi sekelilingnya sedih, tapi dianya senang. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, wal abdul fajiru yastarihu minhu al-ibadu wal-biladu wal-shajaru wal-dawab. Adapun jenis yang kedua adalah orang yang jahat. Ketika dia meninggal dunia, yang merasa nyaman, kata Nabi SAW, al-ibadu, para manusia, wal biladu, bumi, wasyajaru, pohon, wadawabu, dan binatang pun merasa senang dengan meninggalnya orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ini menungsa kaya bagi bentuknya. Bukan hanya manusia yang merasa senang, sampai pohon, binatang senang banget. Jadi ada orang meninggal dia alhamdulillah. Kudune apa? Inna lillahi wa ilaihi rajiun. Malah ada sebagian orang alhamdulillah pak anu mati. Kenapa sih? Rese apa rese? Apa sih rese? Jahil. Jahil mentakhir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini ketika orang berbuat jahat sampai bumi pun gak suka. Kenapa? Karena bumi itu diciptakan oleh Allah, gak suka kalau di atasnya itu dibuat dipakai untuk berbuat maksiat. Makanya sebagian ulama mengatakan ketika kita berbuat maksiat di atas bumi, bumi itu sedih. Sebaliknya ketika kita berbuat ketaatan di atas bumi ini, maka bumi akan merasa senang. Berarti ini memberikan pelajaran kepada kita supaya hati-hati dari perbuatan maksiat. Sekaligus memotivasi kita untuk rajin beramal. Dilihat manusia ataupun tidak dilihat. Orang yang beriman itu akan merasa nikmat ketika beramal tidak ada yang melihat. Kalau kita... Jadi orang nasing jeleng ya nyong sedekah. Kalau kita sudah kita beramal, kita ceritakan sama orang lain. Bahkan nek perlu wong sedunia ngerti kabeh. Nek kurban gue nek ora difoto, ora mlebu koran gue rasane ora marem. Nek kaji ora ditutaken wong sekampung, rasane ora marem. Kalau orang yang beriman, dia akan merasa nikmat banget. Nek ngamal, orang sing weruh. Inilah yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Di mana saat itu Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari sedekat-dekatnya di atas kepala kita. Dalam hadis dikatakan 1 mil. Ulama berbeda pendapat, 1 mil itu maksudnya apa? Apakah 1 mil itu maksudnya adalah mil, itu ukuran mil ada kilometer, ada apa? Ada mil. Ini pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan mil itu adalah bukan tahu celak. Celak tahu celak. Celake lho sing gong apa? Gong anu ni apa? Mata ini gong hitam-hitami mata. Itu wadahnya kayak ngapa?
botol cilik ya, botol cilik segini. Mil itu salah satu maknanya adalah sada, kayak sada singgo apa? Singgo nyutiki. Sada singgo nyutiki apa? Celak tadi. Jadi kalau nggak pernah pakai celak ya, yang pakai ibu-ibu biasanya. Ya jadi kalau orang mau pakai celak itu kan nggak mungkin pakai blub-blub-blub. Iki ya ireng kabeh medeni. Menakutkan itu nantinya. Jadi celak itu pakai semacam besi kecil gitu ya. Itu ukurannya paling cuma segini. Berarti menurut penafsir yang kedua ini, matahari di atas kita jaraknya cuma segini. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari itu. Salah satunya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Artinya apa? Merahasiakan, menyembunyikan. Lah nyong esok mau sholat nang masjid lah, tak umpetakan sholatnya. Salah. Kenapa? Karena sholat jamaah itu harus kelihatan. Namanya jamaah, jamaahnya di masjid ya. Ya, jamaah itu di masjid, kelihatan ya. Makanya itu niatnya harus dijaga. Lah nyong esok adanya sing lirik baik. Ini syiar. Syiar itu harus kelihatan, harus terdengar. Terus bagaimana Ustaz? Ya sambil menjaga keikhlasan. Sudah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan bercerita. Bercerita tentang perbuatan para manusia yang baik maupun yang buruk. Ceritanya sama siapa? Bumi cerita sama siapa? Sama Allah. Bumi lapor sama siapa? Allah. Yang jadi pertanyaan, apakah Allah tidak tahu sehingga perlu menunggu laporan dari bumi? Pertanyaannya, bumi kan lapor. Apakah Allah tidak tahu harus nunggu laporan? Ya kayak bos-bos. Bos-bos itu kan kadang-kadang kan tidak tahu tentang kondisi real perusahaannya kalau tidak dapat laporan dari siapa? Dari bawahannya. Apakah Allah seperti itu? Tidak. Kenapa tidak? Karena Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an surat At-Talaq. Dalam surat At-Talaq ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Jadi sebenarnya Allah enggak butuh ya, enggak butuh berita atau laporan dari bumi karena Allah mengetahui segala sesuatu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala kejadian jauh hari sebelum terjadi. Kenapa? Karena Allah yang menakdirkan kejadian itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kataballahu maqadir al-khalaiq." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir kejadian seluruh makhluk qabla an yakhluqa as-samawati wal ardha bi 50,000 sana. 50,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Berarti 50,000 tahun sebelum langit dan bumi ada, bukan sebelum kita lahir. Ya, bukan sebelum kita lahir, sebelum bumi dan langit itu diciptakan oleh Allah 50,000 tahun kita sudah ketahuan. Malam ini jam 6 lewat 50 menit Pak Anu akan hadir di pengajian. Sudah ketahuan. Pak Anu akan ngantuk di pengajian. Sudah ketahuan. Ada yang ngantuk? Alhamdulillah enggak ada. Itu semuanya sudah ketahuan. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Bumi nanti bisa, bumi akan lapor. Ya Allah, pada tanggal anu jam sekian Pak Fulan ini rajin hadir pengajian. Tapi Bu Fulan ngantuk. Tanpa bumi lapor Allah sudah tahu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi untuk lapor? Kenapa coba?
untuk manusia yang dilaporkan. Emang kenapa? Rasa tanggung jawab. Bumi tanggung jawab. Ada yang lain? Apa? Lah iya, kenapa bumi bersaksi? Melihat langsung. Iya. Bagus. Ada yang lain? Iya. Kalau sudah tahu, terus kenapa? Kata para ulama, hikmahnya untuk memperlihatkan kemaha adilan Allah. Untuk memperlihatkan apa? Kemaha adilan Allah. Ini loh, Allah itu tidak akan menghukum kecuali sesuai dengan perbuatannya. Jadi kalau misalnya Allah subhanahu wa ta'ala langsung menghukum tanpa ada kesaksian dari para makhluk-makhluk tersebut, mungkin saja ada yang mengatakan, wah Allah ini tidak adil. Tapi yang lapor, yang bersaksi adalah TKP. Apa TKP? Tempat kejadian perkara. Bukan saksi-saksinya, tapi TKP-nya yang ngomong langsung sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan betapa adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Hikmah yang kedua, kata para ulama, untuk menutup setiap celah manusia yang ingin mengingkari perbuatannya. Alias ada sebagian manusia nanti pada hari kiamat tidak ngaku bahwa dia telah berbuat anu dan itu. Kalau tidak ngaku berarti perlu didatangkan apa? Saksi. Siapa saksinya? TKP tadi itu yang saksi. Langsung gak perlu datangkan siapa-siapa saksi ahli. Langsung tempat itu yang bersaksi di depan Allah. Sehingga gak bisa dia mengingkari. Ustaz, apa di hari kiamat nanti ada yang mengingkari perbuatannya yang tidak ngaku? Ada. Panjenengan bisa buka dalam Al-Quran surat Al-An'am. Surat apa? Al-An'am ayat 22-24. Apa bunyinya surat tersebut? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lilladzina asyraku aina syuraka'ukumul ladzina kuntum taz'umun. Pada hari kiamat nanti akan kami kumpulkan seluruh manusia, kata Allah. Kemudian kami akan berkata kepada para pelaku kesyirikan, orang-orang yang melakukan kesyirikan, aina syuraka'ukumul ladzina kuntum taz'umun. Mana sesembahan-sesembahan yang kalian klaim dulu ketika kalian di dunia? Ditantang sama Allah subhanahu wa ta'ala. Mana coba? Datangkan sini. Mana berhala yang kamu sembah? Mana patung yang kamu sembah? Mana keris yang selama ini kamu agung-agungkan? Suruh datang semuanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa bantu enggak? Enggak bisa bantu. Mana dukun yang kamu datangi ketika kamu nyalek dulu? Katanya bisa membantu kalau bisa dikasih duit maharnya gede, 1M pasti jadi. Datangkan semuanya, sesembahan kalian, datangkan semuanya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Disuruh mendatangkan sesembahannya. Apa jawabannya orang-orang musyrikin? Thumma lam takun fitnatum illa an qalu. Mereka tidak memiliki jawaban lain kecuali mereka mengatakan, wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Apa kata orang-orang musyrikin? Demi Allah wahai Rabbi, dulu kami enggak syirik kok. Ngaku enggak ini? Enggak ngaku. Enggak ngaku pun pakai wallahi. Banget ini, maling enggak ngaku maling. Musyrik enggak ngaku apa? Musyrik. Maka dibantah oleh Allah dalam ayat berikutnya. Undur. Kaifa kadzabu ala anfusihim. Lihatlah bagaimana mereka mendustai diri mereka sendiri. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Sesembahan-sesembahan mereka akan lenyap meninggalkan orang-orang tersebut. Makanya jangan sekali-kali menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa nanti pada hari kiamat ada orang yang tidak ngaku perbuatannya, maka butuh apa? Saksi. Itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya, masih ada sedikit waktu. Assalamualaikum. Tidak perlu apa? Kita bukannya takut, tapi kita enggak suka kalau kita itu ketemu dengan hari kiamat. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan inna syiraral khalqi man tudrikuhu sa'atu wahum ahya. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah yang menangi hari kiamat, yang menjumpai hari kiamat. Itu kata Nabi, itulah manusia yang paling buruk. Makanya kita gak mau gitu loh. Kita pengennya meninggal sebelum hari kiamat. Kenapa? Karena yang saat itu ya, masih hidup ketika hari kiamat terjadi adalah yang tersisa adalah seburuk-buruk manusia yang tidak mengenal Allah kecuali namanya. Makanya tadi mengatakan hanya taunya Allah, Allah, tak. Tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah. Taunya Allah itu cuma ya kata-kata saja. Ya. Enggak. Disebutkan dalam sebuah riwayat ada seorang hamba yang sholat 60 tahun dan tidak ada satupun dari sholatnya yang tidak diterima. Itu sebabnya apa? Wallahu a'lam, bisa jadi karena dia tidak ikhlas di dalam sholatnya. Atau bisa jadi dia ikhlas akan tetapi dia tidak memenuhi rukunnya. Ya. Karena orang yang sholat tidak memenuhi rukun sholat, maka sholatnya tidak sah, tidak diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin bisa jadi dia sholat tapi melakukan perbuatan syirik. Nah, orang melakukan perbuatan syirik itu ibadahnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ibadah-ibadahnya yang pernah dia lakukan sebelum dia melakukan syirik pun akan dihapuskan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada beberapa kemungkinan-kemungkinan orang sholatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah masuk surga atau neraka merupakan takdir dari Allah? Iya. Surga dan neraka merupakan takdir dari Allah Azza wa Jalla. Sejak kita di perut ibu kita 4 bulan, kita sudah ditentukan mau kemana. Nanti kita akan lanjutkan insyaallah pada isya insyaallah. Wallahu taala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.